Berikut ini cara untuk mengunci aplikasi di HP Realme. Jadi kalian bisa mengunci dengan pola ataupun dengan sidik jari. Untuk sekarang kalau Realme UI dia tidak perlu pakai aplikasi, kecuali kalian yang pakai Go Edition. Nah itu harus pakai aplikasi. Kalian buka saja pengaturan untuk mengunci. Pastikan kalau untuk pakai sidik jari di bagian kata sandi dan keamanan ini sudah kalian tambahkan sidik jari. Kemudian baru kalian pilih privasi di sini. Nah, dia ada menu kunci aplikasi. Dari izin ke privasi. Atau kalau yang versi lama dia berada di bawah, pilih kunci aplikasi. Ini kata sandi privasi. Nah, ini kalau kalian yang mungkin baru pertama kali, saya akan matikan dulu kata sandi privasinya, saya akan bikin ulang. Matikan kata sandi privasi. Nah, setelah itu pilih di sini, pilih di sini, pilih kunci aplikasi. Lalu kalian pilih aktifkan, gunakan kata sandi privasi untuk mengakses aplikasi yang dikunci. Kemudian buat dulu sandi privasinya, pilih setelan. Kalian bisa ganti gunakan tipe kata sandi berbeda dengan angka atau pin pola. Saya pakai pola saja, gambarkan pola minimal 4 titik, gambarkan lagi pola untuk konfirmasi. Ini digunakan untuk reset. Jadi pertanyaan keamanan ini, kalau kita lupa pola sandi privasinya, kita reset pakai ini. Tambahkan email juga bisa, tambahkan akun Realme juga bisa. Pilih di sini. Sekarang kalian cukup aktifkan di sini. Misalnya mau mengunci Chrome, spek GPS, file saya. Lalu kalian bisa lihat pengaturannya di sudut kanan atas. Nah, dia ada metode pengunciannya setelah keluar dari aplikasi atau sekitar saat mengunci layar. Setelah itu buka aplikasinya, bisa kalian gunakan di sini. Nah, kalau pakai pola itu harus disetting lagi. Kalau maksudnya pakai sidik jari, buka pengaturan, pilih kata sandi dan keamanan, buka sidik jari, masukkan kunci layar. Nah, di sini kita aktifkan gunakan sidik jari untuk kunci aplikasi. Baru kalian lihat di sini kalau kita buka, nah kita bisa gunakan sidik jari ataupun pola seperti itu.